Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Bandung, teman-teman. Hari ini saya akan coba untuk mereview. Ini adalah video pertama kali saya mereview sebuah alat atau gear. Dan kali ini yang akan direview adalah salah satu gear penting atau alat penting pada saat kita akan melakukan camping. Alat yang akan saya coba review ini adalah salah satu produk dari Alltrek, yaitu sleeping pad. Nah, sleeping pad ini akan menjadi alat yang paling penting karena ini akan berkaitan dengan kenyamanan kita tidur di camping ground. Ya, kita langsung aja. Ini dia alatnya. Oh, waduh. Nah, ini adalah salah satu sleeping pad yang mereknya adalah Alltrek. Nah, mungkin Alltrek ini adalah produk lokal, tapi produknya juga nggak tahu saya ini adalah lokal atau misalnya interlokal atau mungkin produk dari luar. Teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah, tapi yang pasti produk ini buat saya cukup proper, cukup enak untuk dipakai. Jadi saya pengen berbagi kepada teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Oke, baik. Saya beli ini di e-commerce, ya. Itu di e-commerce, ada di e-commerce yang orange, ada juga di e-commerce yang hijau. Itu bisa teman-teman lebih enak beli di mana, silahkan. Nah, pada saat datang, barangnya itu sudah di-packing seperti ini. Jadi, pastinya di-packing oleh tokonya, ya. Tapi pada saat dibuka packingannya, barangnya dilengkapi dengan tas seperti ini, berbahan parasut yang bagus juga, ya. Nah, terus juga ada tali yang bisa kita buka ke atas gini, dipijit, buka ke atas. Terus ini bisa kita tarik saja dan bisa kita buka. Oke, kita langsung saja kita coba buka. Nah, ini biar gampang biasanya. Oke, ini tasnya pastinya nggak boleh hilang, ya. Kita simpan. Dan sleeping pad ini, teman-teman, tersedia yang double. Yang double itu berarti untuk dua orang, dan yang single itu berarti untuk satu orang. Warnanya juga kalau di e-commerce bisa dipilih, ada warna hijau, warna abu, warna biru. Dan kebetulan saya memilih yang warna biru. Nama bahannya adalah kain nilon PU40D. Nah, sekali lagi bahannya adalah nilon PU40D. Nah, ini kalau dipegang enak banget, agak-agak licin-licin gimana gitu, ya. Tapi kalau misalnya udah kita pakai, nggak licin gitu kalau udah kita tidurin. Nah, kelebihan dari sleeping pad ini, teman-teman, adalah, ya, dia tidak memerlukan yang namanya pompa angin, ya. Nah, kalau kita buka seperti ini, ya, kalau kita buka seperti ini, dia punya yang namanya pompa injak, ya. Ini pompa injak. Jadi kalau kita buka, ini tinggal diinjak saja. Diinjak sampai dia berkembang. Ya. Tapi jangan lupa sebelum diinjak, ya, di sisi sebelah depannya yang untuk pompa ini, dia punya tutup ventilasinya. Ini harus ditutup dulu. Jangan dibiarkan terbuka seperti ini. Jadi ini harus ditutup dulu. Oke, nah, setelah ditutup baru dia bisa diinjak. Nah, teman-teman, untuk ukuran yang double ini dia ukurannya itu 200 cm, ya, 200 cm untuk panjangnya, lalu kemudian untuk lebarnya 140 cm. Itu yang double untuk dua orang gitu, ya. Dan sekali lagi cara memompanya dengan cara diinjak begitu, ya. Dan kebetulan sleeping pad ini udah pernah
kita pakai untuk pertama kalinya pada saat kita camping di Green Grass. Nah, seperti apa review selanjutnya akan saya lempar kepada rekan saya yang ada di Green Grass. Ya, teman-teman, ini sleeping pad yang tadi diceritakan di rumah. Jadi di tenda Borneo 6 ini dengan ukuran 2 meter kali berapa ya, kurang lebih 2 meter kali 180. Nah, ini cukup sekali untuk di tenda Borneo 6 untuk 2 orang. Nah, kalau untuk untuk tenda Borneo 6 ini sleeping pad dari All Trek. Nah, kalau untuk tenda Borneo 6 ini, sleeping pad dari All Trek ini itu bisa muat untuk 2 biji atau 2 piece dari sleeping pad All Trek ini yang double. Nah, ini saya taruh dengan melebar ke arah ini ya, ke arah samping. Itu masih banyak space di sini gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk 2 orang yang nginep di tenda ini bisa diposisikan seperti ini. Tapi kalau kayak saya itu untuk 4 orang, ini posisinya bisa diputer. Jadi nanti bisa isi untuk 2 orang. Maksudnya 2 sleeping pad gitu ya. Nah, ini posisinya bisa di seperti ini kan. Nah, ini bisa di sini, dan di sini masih ada space untuk 1 sleeping pad lagi gitu. Tapi saya nanti di sini satu lagi pakai kasur angin jenis Intex. Tapi nanti kayaknya karena ini lebih fleksibel daripada kasur angin untuk di bawahnya. Kalau kasur angin pada saat dilipat itu dia memakan space lah ya. Dibawa ke mobilnya juga jadi sempit, apalagi mobil kami mobilnya kecil sehingga banyak makan space di mobilnya. Nah, kalau jenis seperti ini keren sekali ya, di mobilnya nggak banyak makan space dan diangkat di bawah-bawahnya juga lebih ringan karena pada saat dilipat itu dia jadi akan sangat kecil sekali. Terus sleeping pad dari All Trek ini dia punya bantal yang bantalnya tidak terasa sih ya, tidak terasa cukup tinggi, tapi ini enak sekali kalau untuk dipakai tidur ya. Nah, ini kayak Akmal, coba Mai, ada bantalnya, rasain gimana rasanya? Ada ya. Nah, ini ada bawa bantalnya, jadi nggak perlu bawa bantal juga dari rumah, pakai ini aja udah cukup sebenarnya. Nah, nanti kita coba nanti tidur di sini. Ini bisa lagi dilapis lagi pakai spray atau pakai bed cover. Itu teman-teman rekomendasi, mudah-mudahan sleeping pad ini bisa jadi insight bagi teman-teman semua yang hobi camping, yang hobi untuk healing gunung dengan cara berkemah seperti ini. Terima kasih dan see you next vlog. Loh?